dari kayu bakar nih dapat batang ini apa namanya, batang kayu yang dapat nih beliau membantu nih ya kan, mau bikin pengabdian dingin banget ini malam ini ya kan. Oke sahabatku, sahabat petualang, silakan ya cari penghangat kalau malam di hutan ini. Ada oke, lumayan kita menuju tempat kita nih ya kan, di hutan jadi harus cari kayu bakar nih. Ini kemalaman ya kan sahabat, kita berpetualang malam mencari kayu malam-malam ini yang bikin pengabdian untuk bawa senter nih, gelap lumayan agak tinggi nih naik mau ke pondok dulu. Yang pada ngurangin nyamuk ya kan. Sebentar lagi sahabatku, ya kan nyampe. Lumayan juga. Tuh di sana apinya udah nyala. Alhamdulillah. Jadi kita agak nyaman sih kalau ada api ya kan. Malam-malam di hutan nggak ada api, aduh. Pasti banyak binatang. Udah nyampe. Ini apinya udah nyala. Lumayan guys. Oke sahabat, ini sudah menyala untuk bawa senter ya kan. Oke sahabat petualang, dimanapun Anda berada, kalau Anda kemalaman di hutan bisa cari kayu bakar ya, seadanya. Jangan lupa bawa korek kalau ke hutan. Tarik nafas dulu nih, lumayan naik bukit tadi nih, sudah mau apinya nih, gelap gulita, untung bawa senter. Lumayan tadi ada kayu, nggak bawa parang lagi, jadi diinjak aja. Ah iya kan, memang ini harus menghemat tenaga ya untuk besok pagi. Mana bekal nggak bawa lagi ya kan, jadi harus hati-hati, harus hemat tenaga, hemat-hemat, jangan terlalu capek kita habis tenaganya. Oke sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada ya kan, jangan lupa like, subscribe dan komennya di channel Kavi Petualang ya kan. Oke teman-teman, masih ini nggak ada persiapan, jadi nggak ada singkong bakar, nggak ada ubi, nggak ada ya kan. Kita malam ini cukup menghangatkan badan ya kan, biar bisa istirahat lah ya kan. Oke sahabatku, terima kasih dan selamat malam. Oke sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada ya kan, yang lagi bermalam di hutan, yang berpetualang, mungkin yang nyari spot kemalaman, malam ini kita mencari spot bersama Mas Bro ya, Mas Andro ya, oh, beliau sangat-sangat jago ya kan, berpetualang malam hari ya. Nah, ini kita bikin api, lumayan sudah menyala, jadi kan ya kan, jadi bawa senter satu, jadi kita harus hemat senter ya kan, jangan sampai menyala terus, nanti nggak bisa apa-apa kalau perlu sesuatu, jadi agak lambat antisipasi kalau ada apa namanya, mungkin binatang-binatang malam. Lihat nih, nggak lambat ya kan, bisa ada beruang, ular, jadi harus hati-hati, makanya harus menyalakan api kalau kita bermalam di hutan teman-teman ya kan. Masakan itu aneh. Api sudah menyala, jadi kita bisa istirahat malam ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan sampai pagi. Malam yang begitu lama, malam yang penuh dengan teka-teki, ya kan?
mendebarkan, ya kan? Ini karena di alam liar, jadi harus ada pengapian antisipasi kalau ada binatang yang liar, ya kan? Apalagi binatang melata. Mungkin kalau ada api ini mengurangi, ya kan? Jadi inilah malamku, inilah duniaku, ya kan? Sudah terbiasa kita di alam liar, jadi harus yang utama harus hati-hati, ya kan? Oke, sahabat malam, selamat berpetualang dan salam satu hobi, dan jangan lupa jaga keselamatan, kesehatan ya kalau di hutan. Oke sahabatku, terima kasih dan selamat malam dan selamat beristirahat di hutan. Sekali lagi salam satu hobi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kavit Petualang. Terima kasih dan selamat malam.